Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Nah ini depan kita guys ada paket yang belum kita unboxing. Kita langsung saja unboxing guys ya. Kita lihat bersama-sama apa isi dari paket ini. Nah ini guys sudah kelihatan. Kali ini kita kedatangan perahu karet Intim 400 ya. Nih, ini seperti ini model perahu karetnya. Kita langsung saja buka guys ya. Karena ini berbahasa Cina semua. Langsung saja buka dia dari kotak. Semoga kali ini nggak ada kebocoran. Karena kita juga punya perahu karet guys nih, tapi bocor susah betul dilem. Nah ini kita ada lagi, beli lagi yang baru, yang lebih besar. Ini bisa muat dua orang dewasa guys ya, dua dewasa. Nah ini paket pembeliannya ada ini, dayung berwarna hitam semua, yang bisa dilepas dirakit. Terus kita lanjut, oh ada dikasih kompa guys. Kompa tangan, terus tali, semua berwarna hitam. Nah ini dia perahunya. Nah ini kompanya ini, kepalaan. Yes. Nah dan perahunya berwarna biru tua. Ini dikasih juga bantalan untuk nyandar-nyandar, jadi enak dipakai mancing, ada tempat nyandarnya, bantalannya guys ya. Nah ini dikasih lem, kalau ada kebocoran bisa dilem. Ih lemnya kicik banget. Nah ini seperti ini guys, kali ini lebih besar ya, dan harganya juga lebih mahal daripada yang dolphin. Nah ini guys Intim 400 ya. Mari. Nah seperti ini guys, ini belum dikompas sudah segini ya, 1,2 meter setengah panjangnya. Ini belum dikompas, jadi kita langsung saja kompa dan tes di danau. Nah ini guys tampilannya setelah dikompa ya, nih besar guys ya, jadi bisa muat dua orang dewasa, cukup besar. Jadi tinggal kompa lantainya guys. Nah ini apa nih guys, tempat umpan, terus tinggal kompa lantainya. Ini guys setelah dikompa, ini belakangnya ya, nih belakangnya, terus depannya sana. Nah ini depan, ini depannya, ini sudah ada dikasih tali juga nih, tali ini, tali ini, cincin pertunangan, terus dayungnya warna hitam dua nih, dua dikasih. Jadi dayungnya nanti disimpan di kiri sini, kiri kanan, jadi bisa dayung kiri kanan. Ini ada tempat umpannya juga guys, nih ada tempat umpan atau tempat kail. Ini tempat stick pancing kiri kanan. Jadi kita langsung tes aja di danau karena kebetulan kita sudah ada di pinggir danau. Nih, ayo kita langsung cek slot. Nah guys, kita langsung penurunan di air. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guys, kita tes orang dewasa 65 kilo. Kita tes dulu. Bismillah. Guys, dewasa 65 kilo. Ya gitu guys ya nih. Jadi di dasarnya agak dalam guys ya, pantainya. Saya tahu aku mendayung begini. Thank you.
kurang kompak guys. Lebih bagus ini, lebih keras. Ini bagus dipasangin mesin tempel guys. Aju nih. Nah kita tambah beban 20 kilo. Mana David? Ini guys 65 tambah 12. 20. Jadi 85 ya saya. Ini masih kuat. 85 kilo. Ini 20 kilo ini guys, tapi dosanya 40 jadi 60 deh. Kita tambah lagi 20 kilo guys. Nih. Kita tambah lagi 20 kilo. Nah, tengah. Pas ujungnya. Ya. Nih guys. Ini bebannya sudah satu pikul. Sama dosa-dosa. Sama dosa-dosa kita ya. Ya seperti itu. Jadi ini beban satu pikul di, ini masih jauh dari air guys ya. Jadi lantainya dasarnya ini cukup dalam nih. Jadi enak dipakai bareng-bareng istri, pacar, mancing-mancing di kolam. Ini kalau kompanya lebih keras lebih bagus lagi. Ini enggak ada stick ya. Ini kalau ada stick di sini pasang nih, begini. Baru tanda-tanda sini. Itu guys ya. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gue kaget? Yeah.